guys. Setelah tadi dari acara Mitsubishi, hari ini itu Selasa 2 Juli, kita udah ada di Bucis. Nah, kali ini kita memenuhi undangan dari asuransi Astra sebagai influencer, jadi jbkd.com dan kanal YouTube dari Journey. Kali ini diundang sebagai influencer, guys. Yuk kita ikuti keseruannya sama-sama. Ini asuransi Astra, guys. Nah, registrasi di sini sama bapak ini. Kita masuk nih, guys. Oh, ya, caranya nyanyi. There goes my heart as you are the reason I'm losing my semoga ketemuannya menolong yang baik ya. Jadi ini udah kali, kalau pertama kali tahun ini kalau nggak salah kita baru ketemu lagi halal bihalal ya. Dalam kesempatan ini asuransi Astra saya juga mengucapkan terima kasih atas supportnya. Selamat Idul Fitri. Hari ini pada puasa nggak? Kau usah deh dengan puasa Syawal ya, Ibu Gepi ya. Hari ini jangan puasa dulu deh ya. Belum. Udah batal kayaknya, Pak. Oh, udah batal ya. Waktunya udah lewat ya. Karena asal tanggal 2 kemarin. Bukan, maksudnya udah lama, Pak. Oke, gitu. Terima kasih ya supportnya teman-teman semua sahabat influencer. Aku gak mau influencer, kenapa? Influencer tuh menularkan ya. Harapan teman-teman sini kan menularkan kebaikan. Ya, seperti gak ada opo, asal-asalka, Bifitri Somai Tumele. Oke, thank you atas joinnya. Kesempatan ini saya mau ambil beberapa dari asuransi Astra yang baru pertemuan pertama. Tadi Bang Senang kapan lagi diundang berikutnya? Makanya aku undang sekarang dan pokok geopati ya kan? Karena akan ada rangkaian berikutnya ya. Dan ada beberapa event yang khusus cuma yang boleh hadir di sini aja boleh ikut. Begitu ya Mbak Dita ya. Oke, update pertama. Oke, ini Sokman tetap ya. Nanti ada hubungan ke belakang juga. Untuk Garda Oto, kita kemarin udah buka juga untuk yang serang. Jadi kita sudah melayani juga untuk pelanggan-pelanggan Garda Oto supaya klaimnya lebih gampang. Pertama di serang kita dan di mall serang. Ini baru buka kalau nggak salah beberapa kali yang lalu. Ya, pokoknya serang. Pertama itu kita juga open juga untuk di Puri dalam wilayah Jakarta Barat. Jadi sambil nge-mall tetap konsepnya sama, boleh nge-claim. Kalau nge-claimnya udah gampang, masa sih nggak mau asuransi? Bukan. Kemudian kalau tadi lihat tadi video clipnya tentang Tensong POM Singer, POM itu POM Peace of Mind. Singernya tadi hadir di sini itu adalah karyawan asuransi Astra. Memang kita itu suka adanya, maaf ya kalau agak sumbang-sumbang dikit, tapi itulah the bestnya kita lah ya. Jadi bisa tebak nggak mana yang masih jomblo dari yang 4 tadi itu? 4 ya tadi ya. Kalau boleh tebak kan nanti gue speed first lah, nggak bisa bersuara lagi gitu. Karena gue juga pusing nyari jodoh buat orang ini gitu. Apa sih lu dapet jodoh? Mereka tuh ada yang, mana tadi? Aku perkenalkan satu-satu dan biar bisa kenalan ya. Tolong dong Mom Singer dihadirkan ke sini sambil kita ngomong mereka dari bagian apa aja ya. Kalau saya kan dari communication, teman-teman kita dari communication. Nah ini ada 4. Mereka ini tergabung di Mom Singer kalau saya ada 16 orang. Beberapa malah sudah jualan di Astra Mencari Bakat kalau nggak salah ya. Oke, sini dong.
gue mau ada acara tempat siapa yang masih jomblo. Hahaha, kerjain ya gue. Nah, ini Mas Ari, dia dari Karamedika ya, dari apa manajernya Karamedika, asuransi kesehatan kita. Terus ada lagi Ibu Kakak Vivi, Kakak Vivi, Batak yang cantik ini. Dalam grup ini kebetulan dia kan juga mendengar. Tapi kita masih ada lagi. Dia tuh yang itu branding, hitung trend. Jadi kalau ke dokter, brandingnya harus berapa? Nah, kakak yang satu ini ya. Kemudian ini bagian recruitment and development, Kakak Giri ya. Sukanya makan nasi. Jadi kalau lagi tadi ini nasi pak, nah itu Kakak Giri loh, sukanya nasi. Ini bagian HR. Nah, yang gambar paling ujung ini kepala cabang loh ya, beliau ada di BSD, di Astra Business Center BSD, namanya Kakak Rubio Teo ya. Beliau dari tahun lalu Denpasar, tahun ini geser pindah ke BSD, dan beliau juga yang nanti akan jadi koordinator untuk acara event kita berikutnya, yaitu GIAS. Gitu, tepuk tangan buat mereka semua. Itu ada banyak Kakak Rubio dan penyanyikan. Thank you, silakan balik. Mana yang jomblo tau gak? Nah itu kakak sendiri. Aku gak usah ngomong, dia udah mendeklarasikan dirinya sendiri. Kakak belum minta ya, ya. Tolong dijari ya para teman-teman influencer gitu. Itu ganteng banget, kepala cabang, MT terbaik. Itu kok susah ya dapat jodoh gitu. Padahal dalam nyanyi kan romantis ya. Jadi kita terus langsung ke meja langsung. Dia bisa berkata-kata, gue harus ya. Oke, lanjut ya. Tadi saya singgung juga berikutnya adalah Dr. Demido Kokosio yang ada di ASBZ tanggal 1828. Astra Finansial kebetulan termasuk juga dalamnya adalah asuransi Astra sebagai sponsor utama di sana. Ya teman-teman, nanti kakak kita akan undang untuk hadir di tour kita. Temanya Inspiring Financial Solution. Nah, Financial Solution ini nanti ada hubungan dengan apa akan kita ngomongin hari ini. Ini kan habis lebaran, habis Fitri. Semoga keuangannya masih tebal ya. Semoga masih tebal. Kemudian, karena kan kan udah bagi-bagi angpo kan ya. Tapi masih ada kan bayar aman ya. Maka nanti kita hadirkan pembicara untuk lebih canggih lagi pengelola keuangannya dari Joska. Oke, okay, opening dulu tanggal 18. Nanti kita undang teman-teman semua di sini di pukul 11.30 di Hall 2. Ya, Hall 2 itu yang 7. Ya, di GIAS, GIAS, GIAS. Undangnya nanti akan disediakan oleh Kakak Dita. Ya, Kakak Giovanni, baik Kakak yang di belakang itu, CKP Dewi. Giovanni, baik kakak yang di belakang itu, CKP Dewi, suka dengan otomotif. Kan gue lihat mobil, tapi lihat udah speknya. Ya, 30 di tempat kita. Kurang lebih kita akan ada 6 booth nanti di sana. Ini yang warnanya yang kuning-kuning itu. Ya, ada 6 booth, ada permainan. Bagaimana kita tahu permainan itu membawakan yang baik, ada diperbankan, asuransi, leasing juga. Oke, kemudian di situ ini kurang lebih tampilan booth-nya nanti ya, dan seperti ini join ke sana karena akan banyak banget kita bagi-bagi hadiah, dan harapan kita dengan melalui game teman-teman yang ada di sana lebih nanti tentang gimana pengelolaan keuangan yang lebih baik ya, sesuai yang baik. Kemudian kalau mereka pengen ikutan lomba dari SKPN juga ada untuk blogger dan jurnalis juga. Hadiahnya motor, betul ya kakak Anin ya? Hadiahnya motor nih, Honda. Ya, kalau temanya ada, anda langsung buka aja dari webnya Asuransi Indonesia GIAS. Ya, tanggal 18. Kalau mau join, silakan. Oke, kemudian berikutnya. Nah ini lombanya sebetulnya dari Maret sampai Oktober, jadi masih lama ya, waktunya masih bisa dihajar terus. Temanya tantangan besar penyedia atau jasa keuangan di Indonesia kurang lebih ya. Kalau yang suka ikutan kompetisi, mau buat join di sini.
hadiahnya ini motornya. Nah, ya motornya ada dibagi nih. Kan dokter dapat celana dua ya kalau asal kakak Ani betul ya, dokter dapat motor ya, dapat motor langsung kan ya. Plus hadiahnya lain kan ya kalau asal. Gak cuma di TikTok, tapi masing-masing lain. Jadi mau gak join. Berikutnya kalau nggak salah tahun lalu kita kumpul itu terakhir waktu pijar ilmu, betul ya? Tahun lalu pijar ilmu beberapa teman-teman udah join juga ikutan ke sekolah-sekolah waktu itu kalau nggak salah di sana itu udah join di Depok, Depok. Jadi tahun ini kita akan jalan lagi pijar ilmu seri 2. Ya, seri 2 tanggal 12 sampai 12 September. Nah, di sini ada ajak teman-teman kalau yang mau join, kita akan ajak nanti ke lokasi di KTT. Tapi lengkapnya nanti ini dulu. Makanya saksikan pesan berikut ini karena nanti masih ada lanjutannya. Jadi ini lebih highlight apa yang akan kita lakukan sampai bulan September. Kemudian ini pas ulang tahunnya masih pas Astra. Jadi simak aja nanti ada teman-teman dari partner kita juga untuk join di chat. Bedanya apa nanti ya bis PMI. Kurang lebih itu udah ada asuransi Astra. Silakan menikmati. Nanti janjinya adalah financial solution yang baik. Ya, dompetnya kan semoga masih utuh dompetnya. Dalamnya semoga nambah ya. Biasa kan banyak order ya, semoga banyak order. Terus gimana sih cara mengelola keuangan yang baik? Yang kece nanti kita undang dari Joska, Mbak Dewi akan sharing gimana sih tips-tipsnya buat para milenial, buat kita semua supaya tombol scroll tebal bisa memakan kemana-mana, bisa ngelaktir dan kasih sedekah gitu kan, amin ya. Kalau itu, terima kasih, saya kembali kepada kakak Dewi.